bermula dengan persiapan kami untuk berhadapan dengan Kongres Ekonomi Bumiputra yang diadakan beberapa bulan yang lalu, di mana Pelda ingin mengemukakan bahawa Pelda tidak boleh lagi dilihat sebagai satu organisasi secara tradisional. Daripada situ kita hantar dana-dana FGD untuk menghasilkan minyak yang diperah. Dan kali ini kita sebutkan memerlukan pemikiran baru. Minyak yang diperah menyalah sekitar 20% daripada sawit. Tetapi kita tidak memperkatakan tentang 80% yang kita hasilkan yang selama ini dianggap sebagai bahan buangan ataupun bahan produk. Negara itu akan menjadi lebih kompetitif, ya. Bukan sahaja dahulunya kompetitifnya dilihat facility, ya, untuk siapa sahaja menjalankan aktiviti perniagaan mereka, dilihat sebagai negara itu lebih kompetitif kalau banding dengan negara lain. Dahulu kita melihat green economy kita lebih daripada menghasilkan produk ladang kita, yang dianggap sustainable mengikut peraturan seperti RSPO dan juga MSPO untuk dalaman. Intinya bagaimana kita tidak ada menghapuskan hutan-hutan baru, misalnya penggunaan tenaga kerja yang dianggap lebih lestari mengikut peraturan SOP dan sebagainya, daripada perspektif hasil ladang semata-mata. Tetapi kita sekarang move pada secondary fasa yang kedua, iaitu disebutkan sebagai pelaksanaan ekonomi sekular menggunakan bahan-bahan buangan kita untuk tujuan yang disebutkan. Dan ini baru kita memberikan penekanan. Kita sudah membubuhkan task force bersama antara Pelda dengan FGV. Melalui perbincangan yang kita buat hari ini, saya percaya akan banyak input-input baru diperkenalkan. Tadi kita dengar cerita salah satu daripada kelestarian ialah penggunaan baja. Misalnya, kita melihat apakah sumber-sumber baja yang tak semata-mata menggunakan baja yang diimport berasaskan bahan-bahan kimia yang datang daripada negara lain. Tiba-tiba banyak baja itu yang boleh kita jana sendiri berdasarkan kepada bahan-bahan buangan kita yang disebutkan tadi. Pada hari ini ada beberapa pementang kertas kerja yang Pelda jemput, terutamanya untuk dalam bidang biomass, dalam bidang penghasilan ekonomi hijau, dalam bidang penghasilan amalan pertanian yang baik ke arah kelestarian, dan juga pementang-pementang paper berkenaan dengan produk-produk hasil daripada sisa-sisa munisipal dan juga sisa-sisa kilang yang ada dalam rancangan Pelda. Dan selepas itu, insyaAllah kita harapkan di peringkat pengurusan kita, kumpulan Pelda akan dapat merealisasikan satu inisiatif strategik di peringkat organisasi dan insyaAllah di peringkat negara ini sendiri untuk menentukan dasar hala tuju, way forward roadmap yang lebih tersusun dan teratur bagi masyarakat seluruh warga Pelda dan negara kita Malaysia, insyaAllah. Pementangan hari ini menjana ke arah bagaimana pemain industri Pelda FGV dapat memanfaatkan peluang yang ada dalam energy, new renewable energy industry. So apa yang peluang-peluang yang ada dan bagaimana kita boleh bersama-sama dengan pemain industri yang lain untuk mengoptimumkan peluang ini dalam menjana lebih pendapatan bukan sahaja kepada syarikat tetapi kepada peneroka-peneroka Pelda. Okey, syarikat kita menggunakan sisa-sisa daripada kelapa sawit proses jadi gula-gula yang bagus, Xylitol, Arabinos, pertama sekali dalam dunia menggunakan tandan kosong kelapa sawit. Pagi ini seminar ke kita mengkongsikan apa yang kita akan buat, akan invest. In the same time, kita pun mengkongsikan apa challenge akan ada. Kita harap Pelda boleh kira champion it. Sebab kita Malaysia, kelapa sawit ada 5.6 juta hektar. Keluar lebih kurang 3.5 juta tan minyak sawit. Tapi sisa-sisa ada 100 juta tan. Menggunakan ini boleh tambahkan nilai untuk pekebun kecil kilang CPO Mill.